Pasukan Kuching City berpesta gol dalam aksi Liga Premier dengan belasah Selangor 2-5-1 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Kemenangan besar itu berjaya melonjak Kuching City ke kedudukan keempat carta selepas 9 perlawanan. Kuching City kini dilasan tepat untuk berebut slot ke Liga Super musim depan. Kuching City terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-35 apabila Abu Kamara berjaminan untuk masuk sepakan percuma oleh Muhammad Alif Hassan. Penyerang import dari Liberia berusia 25 tahun itu sekali lagi menunjukkan ketangkasannya apabila menjaringkan gol menerusi tandukan untuk menggandakan jaringan pada masa tambahan separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, skuad tuan rumah terus melakukan serangan sekaligus merapatkan jurang menerusi rembatan penyerang import dari Ghana, Josh Altram pada minit ke-73. Namun Kuching City bangkit untuk menyamakan kedudukan apabila Syafizi Ikmal Hirusin meledak jaringan menerusi serangan pantas pada minit ke-78. Selang 4 minit kemudian, Kamara melengkapkan hat-tricknya sekali lagi mengatasi penjaga gol Selangor 2, Syih Izhan Nazril. Pemain pertahanan dari Jepun Yuki Tanigawa melengkapkan kemenangan bergaya Kuching City menerusi jaringan pada masa kecederaan. Selepas 9 perlawanan, Kelantan FC mendahului carta Liga Premier dengan 22 mata.